Ada apa? Membosankan, setiap hari selalu saja sama. Maksudnya kamu sedang bosan? Setiap hari selalu sama, apa tidak ada hal baru yang menarik? Hal menarik itu yang seperti apa sih? Nobita, Doraemon, ini ada kue? Iya, terima kasih. Dorayaki, Dorayaki. Ah, benar juga. Pembuat kesempatan. Apa itu? Aku mau tambah kue. Waktunya tantangan. Tantangan level 1. Kalau kamu berhasil, Dorayakimu akan jadi 2 kali lipat. Tapi kalau kalah, Dorayakimu akan hilang. Jadi bagaimana? Oke, aku setuju. Oke, tantangannya adalah eksperimen. Waktu tantangannya 15 detik. Ayo masukkan bolanya dalam satu kesempatan. Bagaimana ini? Aku tidak bisa main kendama. Tantangan dimulai. Baiklah. Berhasil! Ya, Dorayaki kita jadi 2 kali lipat. Itulah fungsinya. Kalau berhasil dalam tantangan, kita bisa dapat hadiahnya. Boleh. Oh iya, aku mempunyai komik yang banyak. Waktunya tantangan. Tantangan level 3. Kalau berhasil, komikmu jadi 3 kali lipat. Kalau gagal, semuanya hilang. Nah, bagaimana? Level 3 ya? Aku mau. Oke. Tantangannya berdiri di atas bola. Waktu tantangan 30 detik. Doraemon, mana mungkin berdiri di atas bola selama itu? Jangan menyerah dulu. Ini, berjuanglah. Ayo. Baiklah. Satu. Tantangan dimulai. Awas. Nobita. Tolong kurangkan PR-ku. Waktunya tantangan, level 4. Kalau berhasil, aku akan kurangkan semua PR-mu. Tapi kalau gagal, jumlahnya jadi 5 kali lipat. Jadi bagaimana? Ya, aku setuju. Oke, tantangannya adalah menembak. Asik, kalau ini sih aku jagonya. Jarak dari sasaran adalah 3 meter. Dan kesempatannya hanya 1 kali. Waktunya 10 detik. Mulai. Kecil, kecil. Terlalu percaya diri sih. Tiap hari Minggu cucian kotor pasti menumpuk sebanyak ini. Melakan. Waktunya tantangan level 3. Kalau berhasil, akan mencucikan semua pakaian kotor ini. Tapi kalau gagal, aku tambah 2 kali lipat. Bagaimana? Apa ini? Kalau berhasil, ibu jadi tidak perlu capek-capek mencuci lagi loh, Bu. Menurutku tidak ada salahnya dicoba, Bu. Baiklah. Sepertinya menarik juga. Oke. Tantangannya adalah benang jarum. Dalam waktu 10 detik, masukkan benang itu ke dalam jarum. Ini sih gampang. Kalau begitu, tantangan dimulai. Ibu, ingat waktunya. Coba kalau kita punya. Hah? Iya, benar juga. Waktunya tantangan. Level 5.
Hah? Yang benar. Tapi kalau gagal, semua peralatan rumah tangga hilang. Jadi bagaimana? Tapi kalau benar dapat mobil loh ya. Tidak mau ah. Kalau salah, mobilnya tidak dapat, rumahnya jadi kosong. Iya, ayah benar. Ah, terang saja, Bu. Oke, aku mau. Oke. Dalam waktu 30 detik, buatlah 10 macam bentuk tali temali yang beda. Baiklah. Ah, kalau main tali serahkan pada aku. Apa benar? Kamu bisa? Tantangan dimulai. Tapi kalau gagal, semua barang kita hilang. Satu lagi. Apa lagi ya? Waktunya 5 detik lagi. Satu. Menjadi segitiga. Oh, hebat. Terima kasih, Nobita. Berhasil. Tapi kalau ada mobil sebesar ini, halaman rumah kita jadi terasa sempit sekali. Iya. Benar juga sih. Kita butuh garasi. Bagaimana caranya memperluas halaman kita? Tantangan level 8. Kalau berhasil, kalian akan dapat halaman yang luas. Tapi kalau gagal, kalian akan kehilangan atap rumah. Jadi bagaimana? Tapi kalau tidak ada atap, bisa gawat, Bu. Tidak, aku mau. Oke. Lipat semua cucian kering ini. Waktunya adalah 3 menit. Tantangan dimulai. Itu sih kerjaanku sehari-hari. Wah, cepatnya. Wah, hebat sekali. Semangat, Bu. Semangat, semangat, semangat. Ayo, ayo, ayo. Ini main baseball juga bisa. Tapi dengan halaman seluas ini, rumah kita jadi terlalu kecil. Huh? Nobita benar juga ya. Waktunya tantangan level 9. Kalau kalian berhasil, rumah ini hadiahnya. Wow. Tapi kalau gagal, rumah itu akan hilang. Nah, bagaimana? Hebat. Ayah, ayo coba. Wah, ini kesempatan yang sangat langka. Aku mau. Oke, tantangannya adalah permainan golf. Waktunya 30 detik. Masukkanlah bola ini dari jarak 5 meter. Aku akan pakai putter khusus. Tantangan dimulai. Ayah, 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 ayah. Tenang, ibu tenang. Jangan berdekat. Jangan berisik. Ya. Ayo. Berhasil. Mustahil. Gagal. Ya. Rumah kita. Rumah kita bagaimana ya? Aku kira pasti bisa. Doraemon, tidak ada jalan lain. Rumah kertas lipat. Halo semua. Untuk sementara waktu kita tidak punya pilihan lain. Aku malu.